Dalam Mahudin. Abang syukur. Tak belah dalam Mahudin. Ha? Abang sepupu ku. Oh, dia sini lagi. Oh, dia sini lagi. Kau best apa? Best Asmah ke? Asmah Akil. Dia lagi. Ha? Dia sini. Asmah sini lagi. Okey, sudah dulu sama geng tu kan. Katib. Katib Ismail. Katib. Kau junior sini aku. Tak, aku. Kau lahir tahun 52 tak? Ke 51? Ha, 52. Ah, betul kan kau bayar Asmah Akil kakak aku. Tapi aku masuk lewat je. Aku masuk atas satu geng dengan masa sekolah SPI dulu. Mereka kenal tu siapa ni? Yang Abdul Kuku itu semua dulu. Siapa ni? Satu lagi yang apa? Yang supaya ni. Ya, ada di belakang. Ada di belakang. Dia, dia orang senior lagi. Ya. Tapi kumpul dengan kau senior aku. Dan aku cikgu lama sekejap, lama juga. Lepas tu jadi wartawan. Lepas tu jadi apa dipanggil pelajar. Jadi sekarang ni pelajar lah. Tapi dah kira qualified. Jadi aku pelukis pun masa. Duduk di Berserah. Kau rumah kau di mana? Okey. Aku sama dekat tu, Tanah Putih, Rami Batik sana. Okey. Aku keluar sini sikit. Oh, okey, okey, okey. Rumah lama. Rumah lama lagi ya? Rumah kau masih duduk situ? Haa. Okey, okey, good. So, Rami Batik kau di mana? Haa, tahu, tahu. Itu kawan baik lah, arwah tu. Aku keluar sini sikit lah. Haa, okey, okey. Itulah rumah lama itu. Rumah lama, okey, okey. InsyaAllah. Kalau ke depan ni sekejap, dulu masa aku satu geng dulu dengan Jasiah itu. Siapa nama yang hak kakaknya Salbiah tu, siapa nama dia? Allah, ni Salbiah lah kan, Fauzi ayah adik dia, Salbiah doktor kan, PhD betul. Tu dia cikgu, lepas tu dia masuk jadi pegawai, lepas tu dia pencin pengarah perpisahan gitu. Dan kau supaya kan dia lah. Aku tak duit dia umur sama, lahir 52. Tapi aku tak tahu lah. Tapi tak ada pelan dia, tak ada. Tapi kau CBS, dia orang smart. Haa, dia smart. Haa, itu bezanya. Haa, aku sedahnya, aku ngajar CBS. Haa. Haa. Tapi aku ingat dulu. Aku ingat dulu. Aku pun. Aku pun. Di smart. Lepas tu bila aku jadi cikgu, aku tak nak ngajak di smart. Sebab selalu ke SBS, selalu ke pelik lama. Smart, semua belajar. Suka masa betul, suka perempuan warna pink. Betul? Seluruh tu lah. Betul? Oh, rumah kat situ, insyaAllah ke depan ni aku, depan ni Allah izinkan aku cari engkau. Sebab aku ada perancangan untuk terbitkan banyak jugalah telemovie dan juga dokumentari film. Ya, mungkin besar kemungkinan lah aku, kalau Allah izinkan, aku cari kau untuk mengata apa, satu program TV ke, bayarlah, aku bayarlah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak ada, aku kajak teman-teman, tak sekarang, base kau kat sini aku tahu dulu. So, yang rumah tu, selesai sana, aku cari kau sana. InsyaAllah. Lebih santai. InsyaAllah. Tu selamat Syekh, aku kena bergadah aja. Aku beli makanan untuk anakku, isteri aku. So, jumpa lagi insyaAllah. Okay, assalamualaikum. Terima kasih. Okey. Okey. Ada anak